Mulai. Oh, udah mulai, memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau makan mie ayam yang paling pedas misalnya. Yeay, video kali ini dibuka sama Amel ya. Jadi kita sekarang mau mukbang. Muka bantal. Bukan. Apa? Mukbang apa sih? Apa sih kebanyakannya? Ah, pokoknya itulah ya, mukbang. Jadi di sini udah ada mie samyang. Mie samyang. Mm-hmm. Jadi kita bikin dua tadi. Nah, ini mau dimakan sama Tika. Kamu. Kamu lah. Kamu. Sama Amel. Soalnya aku enggak. Soalnya Bang Adi bukan suka pedes. Jadi nanti biar kamu yang makan sama Amel. Aku tinggal ngeliatin aja. Amel juga enggak suka pedes sebenarnya. Amel enggak suka pedes. Tapi kita coba deh ya, kita lihat nanti ya. Nah, terus ini apa peraturannya gimana nih? Jadi, ya gimana? Jadi rulesnya kita nggak boleh minum. Kalau minum langsung dicubit pakai ini. Kalau serok gimana dong? Kalau serok gimana dong? Kalau serok ya harus terpaksa cubit. Waduh, gimana Mel? Gimana? Jangan minum. Jangan minum ya Mel. Tahan berarti. Kalau minum kalah. Kalau belum kalah, nanti nggak bisa ketemu Dapin. Iya. Yeah. Nah, tapi ini, tapi ini sampai habis. Sampai habis. Oke. Yang kalah putusin pacaran nih. Jangan gitu, nggak usah jadi jelasin. Ya udah, kamu sanggup nggak? Sanggup. Coba aja dulu. Oh, iya. Coba aja. Coba. Aku nanti dari supportnya dari samping lah. Tapi harus cobain nanti kamu ya, harus cobain ya. Aku cobain. Terus nanti kalau misalnya ini kan minum nih, ya kan? Ini cubitnya di mana? Hidung, di kulit, di kulit. Oke. Jangan di baju nggak berasa, Oke, okay, siap. Udah ya. Aduh, sakit banget. Udah tahu rusnya ya. Udah tahu ya. Berarti aku minggir dulu biar kamu sama okay. Amel. Oke. Ayo Mel. Siap Mel? Ngerti cow. Kalau urusan makan mie, Amel juaranya. Tapi kali ini Amel belum pernah coba karena mie-nya pedes banget. Misalnya yang Amel belum pernah coba. Oke, kita coba. Seumur hidup belum pernah coba. Seumur hidup. Oke. Pertama kali. Oke, langsung aja kita makan ya. Oke. Gimana rasanya? Hah? Gila, pedes banget. Ya, terus Mel. Ayo. Kalau menurut aku, Mel. Ini biasa aja sih kalau menurut aku. Ya, kalau karena lidah kamu tahu. Kalau gimana tuh? Katanya sih gak ditawarin. Katanya sih enggak. Ini buat kita aja Mel dulu Mel. Di belakang masih ada. Karena memang basicnya Amel suka banget sama mie. Tapi dia belum pernah coba mie yang sama yang ini. Cuman mie yang instan biasa kan. Iya. Amel gimana, masih kuat. Oke. Gimana sayang, kamu pedes gak? Enggak, aku sebenarnya. Aduh, dikasih tantangan begini makan mie malam-malam lagi. Terus? Diet. Yo. Diet. Tapi pedes gak? Biasa aja kalau aku. Kalau aku akan jelas sekali dua. Enggak. Tapi ini malam ini khusus buat Amel nih. Aku makan mie ini nih. Malam-malam. Kalau buat orang Kalimantan kayak orang semua suka pedas deh ini menurut aku biasa aja. Soalnya aku biasa sarapan pakai sambel. Sambel doang. Roti ya. Oke. Sepertinya Amel sudah mau habis. Ayo Amel jangan minum ya. Kalau minum nanti dijepit di bibir. Kalau udah habis boleh minum? Boleh. Boleh minum. Udah mulai bersahabat deh. Bibirnya Amel lihat deh. Udah merah, udah menor. Kelihatan udah menor. Enak ya Mel ya? Gimana Mel? Pas banget ya? Kamu gimana ya? Menurut aku biasa aja. Ada sambal lagi nggak? Tenang, semua ada di sini. Ya Allah, ditambah sambal lagi? Ini udah pedes loh padahal, tapi ditambah sambal lagi. Sambal apa itu? Sambal bawang. Tadi kalau nggak salah rawitnya ada 11 deh. Allah Akbar. Tambah ya. Mel, nambah lagi Mel berarti Mel. Ketika nambah, kamu nambah juga dong? Enggak. Nih. Khusus orang Kalimantan doang makan pedas ya Allah. Siap-siap ngantri kamar mandi aja nanti. Tapi bisa loh, dia udah mau habis loh, tanpa minum loh Amel. Iya, Amel menang nih. Aduh, Amel menang, jangan ya. Dong. Amel menang nih. Amel makannya cepet ya.
Kayak brand ambassador tuh nih, Mel. Aku langsung sama Amel pedesan nih ya. Semangat, Mel. Semangat, semangat. Cinta. Semangat, semangat. Mulai pedes karena ada sambal. Mau tambah lagi? Masih mau. Enggak, tarik sini lagi puasa. Ini minggir dulu, anjir pedes. Oke, sekarang kedudukan masih Amel mau abis nih, mau Amel memimpin. Amel memimpin. Amel makannya cepet banget. Jilatin ya sampai merah-merahnya ini abis ya. Ya, jilatinnya. Kamu kalah ya. Enggak, dia makannya cepet-cepet. Wah, cepet banget. Suapan terakhir, Amel suapan terakhir. Oh, kira mau ambil minum. Terus Mel. Terus nampol ya. Satu suap lagi Mel, satu suap lagi Mel. Ayo cepetan Mel. Cepetan ayo satu suap lagi Mel. Satu suap lagi. Suap. Satu suap lagi. Suap lagi, suap lagi. Eh, masih ada. Amel menang, Amel menang. Amel menang. Mantap. Ini satu suap. Ini dari Katika ya. Katika ya, dari Katika. Amel menang. Alhamdulillah. Mantap, mantap. Pedes Mel? Pedes gak Mel? Hah? Lumayan ya. Hah? Pedes banget ya? Tapi dia kuat loh. Kuat. Kuat banget sumpah. Karena dia basicnya suka mie kan. Suka mie ya. Jadinya ya kuat. Tapi ya. Ama cepet banget, makanya ini aku empel-empel. Iya. Belum habis, dia udah habis duluan. Amel menang. Berarti gak jadi putusin pacar dong? Gak jadi ya Mel? Ini, Dapin. Dapin Mel. Masa itu tisu aku sih kan? Hah? Tisu? Lah kamu gak tau mana tisunya. Ambil lagi aja, Mel. Amel, pesannya apa, Mel? Ngikutin challenge ini, Mel. Hah? Udah pedes banget, jangan lagi deh. Pedes banget, jangan lagi deh. Sepedes apa sih, coba aku cobain nih. Ayo, sekarang gantian kamu nyobain. 99. Wah. Pedes banget. Yang itu pedes banget. Udah aku tambahin sambal itu. Jangan lagi. Sudah banget. Cuman, trik. Kalau misalnya makan pedas gini, itu jangan dirasa gak sih? Langsung telan. Jangan berhenti ya. Jangan berhenti maksudnya, sorry. Iya kan? Langsung telan. Enggak juga sih, justru dinikmatin dong pedasnya. Jadi biar gak berasa pedasnya gitu. Biar menang gitu. Tadi Amel langsung ditelan aja ya? Iya, kalau Amel langsung telan, makanya cepet banget ya. Rasain. Oh kamu rasain? Gimana rasanya? Tapi enak juga sih. Oke, sekarang kita masih ada satu bungkus lagi untuk Amel. Ya? Nih, Amel berkesempatan untuk mencubit ketika pakai jepitan jemuran. Lo kan aku kan gak minum. Aku kan gak minum. Ih, tapi kalah. Kalah. Ya kan gak minum. Iya. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Itu bayangin udah. Aku belain. Terima kasih, sayang. Enggak, abis ini ketemu Dapin ya. Yuk, kafe ya, sayang. Baik kita mau nyanyi. Ada maunya si Amel udah. Kenapa ya? Abis ini ya. Abis sini. Abis makan dulu. Belum makannya. Tuh udah dihabisin. Udah habis. Enak. Minum nih. Gimana? Iya, minum. Amel baik banget. Ada maunya. Iya. Maunya apa ini? Aduh, pedes banget. Aduh, kayak gitu. Pedes banget. Sumpah deh. Jangan lagi-lagi ya. Jangan lagi-lagi. Tapi emang benar teman-teman pedes banget ini sampai sampai keringetan tuh bang ini sampai keringetan keringet ngocor dari kepala. Tapi alhamdulillah Amel udah menang nih. Terus Amel udah menang, permintaan Amel ke Katika apa? Apa? Kan? Kafe aja. Kok kafe? Main kafe. Permintaan Amel itu aja. Udah itu doang. Ketemu sama siapa? Davin aja. Oh, Davin. Kan Davin nanti mau kesini. Iya. Jangan kalau nggak ada susu nggak mau kesini. Enggak, kan dia. Orang tadi aja dia tuh suka kesini kan. Dipanggil aku. Iya. Nanti kesini. Tidur dia lagi kerja. Jadi buat nafkahin kamu nanti. Iya. Sebentar aja. Udah closing aja ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Amel juga tadi nggak kepedesan dan Katika juga memang nggak pedesan ya. Oh, karena orang Kalimantan dia sukanya pedes. Sampai masak aja cabai itu minimum 5 katanya, maksimum 10 ke atas. Oh, gak tau juga tuh rasanya kayak apa, aku gak tahu dah. Tapi semoga nanti setelah video ini berakhir jangan perutnya nggak terlalu aman-aman aja ya, nggak mencret-mencret gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini, yang ngiler komen di bawah dan nonton video ini langsung ngambil mie buat masak
komen di bawah. Karena berarti kita berhasil mengilerkan apa sih namanya? Bikin pengen penonton semua. Oke, saya Divo Afi dan Amel Mika Rislin. Oke, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.